Pemirsa, Max Sopakua selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Max mengaku sempat mendengar adanya pembagian BlackBerry atau BB di Kongres Partai Demokrat 2010 silam. Diduga BB tersebut berasal dari aliran dana Hambalang. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Zaki Haikal di sana. Zaki, bagaimana pemeriksaan terhadap Max Sopakua hari ini? Indra Maulana, Max Sopakua diperiksa selama 6 jam lebih sejak pukul 10 tadi pagi di gedung KPK. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa dirinya diperiksa terkait dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010 yang lalu, di mana dirinya saat itu menduduki posisi sebagai salah satu tim sukses dari Marzuki Ali. Dan saat dicecar pertanyaan mengenai adanya dugaan aliran dolar dan juga sejumlah BlackBerry yang dibagikan kepada para anggota Kongres oleh tim sukses Anas Urbaningrum, Max mengaku sempat mendengar hal tersebut namun sulit dibuktikan. Sebagaimana diketahui bahwa aliran dana Hambalang diduga sempat mengalir ke Kongres Partai Demokrat, yaitu berasal dari dana PT Adikar yang merupakan salah satu pemenang tender proyek Hambalang, dana yang disalurkan berjumlah sekitar 2,21 miliar yang diduga dialirkan kepada Anas Urbaningrum untuk membiayai pemenangan dirinya sebagai salah satu ketua Partai Demokrat. Dan hal ini juga salah satunya merupakan pembagian BlackBerry kepada para pendukung, dan ini diduga dilakukan oleh tim sukses Anas Urbaningrum. Dan Max Sopakua membenarkan hal tersebut. Inilah kutipan perkataan dari Max Sopakua. Kongres itu benar nggak? Ya justru kita bisa hanya mendengar itu, tetapi pembuktiannya kan susah kita. Siapa yang harus kita membuktikan itu? Kalau bagi-bagi bebek? Bagi-bagi bebek sudah banyak yang dapat. Pasukan juga sudah mengatakan dapat, tetapi kan kita bukan orangnya itu, kami bukan orangnya timnya di sana, jadi yang nggak ada bagi kami itu. Jadi bagi-bagi BB itu sebagian ya, Pak? Dulu dong, satu-satu. Gimana caranya? Jadi bagi-bagi BB itu sebagian aja ya? Loh, atau semuanya apa dalam Kongres? Loh, saya tim suksesnya lain, itu tim sukses Pak Anas, tapi saya kan Pak Mardigali. Ya, demikian yang dapat kami laporkan dari gedung KPK. Kembali ke Anda di studio, Indra. Baik, terima kasih Zaki Haikal langsung dari gedung KPK.